Sebuah video aksi tukang parkir ngamuk ke seorang driver ojol, viral di media sosial. Bukan hanya ngamuk, tukang parkir tersebut mau memukul driver ojol dengan martil yang dibawanya. Diduga aksi terjadi di sebuah toko roti di Jalan Sisingamaharaja, Medan, Selasa, 24 Oktober 2023. Video tersebut viral dibagikan akun Instagram Kap Medan dan dibagikan ulang sedang rame. Dalam video viral tersebut memperlihatkan suasana menegangkan seorang tukang parkir ngamuk. Tak hanya itu, sembari mengamuk terlihat dia juga membawa martil di tangannya. Terdengar tukang parkir berbicara sembari mengancam mau memukul sang driver ojol tersebut. Aksi tukang parkir tersebut membuat warga sekitar geger. Perekam menyebut tukang parkir ngamuk karena tak terima lahan parkirnya didiami karena tak bayar parkir. Sementara sang driver ojol yang melihat tukang parkir itu beringas tampak ketakutan. Dalam keterangan disebutkan, driver ojol tersebut berada di lokasi untuk mengambil pesanan. Kini, video aksi tukang parkir ngamuk tersebut menyita perhatian warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.